empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Yandi. Seperti biasa kita akan nge-review stok-stok kita yang ready ya. Jadi sebelum kita review, apa kabar kalian semuanya? Berbaik kabar semeton, semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke Bang, untuk review kali ini sambil hujan-hujan ya, karena cuaca lagi nggak bersahabat. Ini jam 5-an ya, jam 5 sore, ini cuaca lagi hujan angin dari tadi malam. Cuaca di Lombok masih ekstrim Bang. Oke. Yang belum tahu alamat kami ya, yang baru bergabung dan yang baru nonton channel saya, silahkan klik tombol subscribe ya. Atau kalau berminat dengan motor-motor yang saya jual di sini, silahkan datang berkunjung ke alamat kami di Skarteja, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Bang. Nomor saya ada di bawah, semua sosial media saya ada di bawah. Silahkan hubungi saya melalui nomor telepon ya, atau video call sebelum melakukan pembelian. Oke Bang, kita akan cek stok unit kita yang ready di sini, yang baru aja datang nih. Ini ada Ninja FE tahun 2013. Kata orang ini super hedon ya. Jadi ini super hedon, modifnya itu sudah jadi, baik dari slop gas, dari spion, dari visor, dan peleknya sudah diganti. Dan dia menggunakan stripping yang Ninja KRT yang sarang tawon. Nyambung banget ya, karena sesuai dengan warna tanki, warna silver. Oke, untuk motor ini tahun 2013, kondisi surat lengkap hidup. Jadi untuk motor ini kondisinya siap digunakan Bang. Jadi motor ini siap diajak tahun baruan. Untuk KM-nya sendiri masih di angka 40 ribuan ya. Untuk lampu-lampunya di bawah itu sudah menggunakan lampu variasi. Ya, sudah dipasangin lampu variasi, udah keren banget. Racing ada, suaranya garang banget teman-teman ya. Bisa nanti kita akan cek. Oke, suaranya ngeri, mantap banget Bang suara racingnya ya, jadi ini sangar sekali ya. Oke, untuk motor ini 2013, kondisi lengkap hidup, untuk catnya semua ori, bodinya cuman udah dipasangin dekal. Kondisinya siap digunakan. Kami pasang harga di angka 36.500 karena sesuai dengan kondisi ya, jadi sesuai ya harga menentukan kualitas. Oke Bang? Untuk motor ini siap dipinang karena belum bertuan, baru aja masuk. Siapa tahu nanti ada salah satu di antara teman-teman yang lagi nonton saat ini langsung video call saya. Oke, harga di angka 36.500, masih bisa dinego, langsung video call, harga pasnya antara saya dan Anda yang tahu. Oke, kita lanjut untuk stok unit yang kedua. Yang baru aja masuk juga ada R15 P2 2014. Modif tipis-tipis juga, udah dipasangin kondom tanki, udah dipasangin handguard. Terus untuk handle kopling dan handle cakramnya udah diganti variasi ya. Ini juga udah variasi. Untuk ban depan belakang masih bagus-bagus. Dia menggunakan racing dan knalpot aslinya ada. Knalpot asli ada, racing dipakai racing Yoshimura. Oke, kita akan cek sound untuk motor ini ya. Untuk KM sendiri masih di angka 34.000. Di angka 34.000 bisa kita cek ya. Oke, kita akan cek sound langsung.
suaranya juga bagus ya. Cuman bedanya antara satu silinder dengan dua silinder ya. Kalau di kelas R15 ini sudah keren menurut saya. Dia sudah jadi, modif tipis-tipis. Untuk motor ini harga kami buka di angka 16 juta. Karena ini sudah modif ya. Silahkan buat teman-teman yang berminat dengan motor ini, harga 16 juta. Kondisi sudah cakep, sudah keren. Siap diajak tahun baruan juga. Untuk motor ini harga di angka 16 juta, silahkan telepon saya kalau berminat dengan motor ini. Banyak yang nanyain kemarin R15 P2 yang budget di bawah 20 juta. Oke, kita akan cek lagi unit yang ada dua ganteng-ganteng ini ya. Ini alhamdulillah akan dijemput nanti sama tuan barunya. Nanti akan diambil malam ya. Untuk motor ini harga sudah deal dan sudah terjual, sudah dicek juga dan sudah kita bungkusin, sudah kita packing-packing, siap akan dijemput nanti malam. Dan jangan khawatir yang ingin dengan Ninja merah, yang stok saya masih ada tinggal satu, ini 2014, yang ini 2015. Ini warna merah, sama kondisi semua, sama-sama original, sama-sama bagus, cuman beda tahun aja ya. Dia sudah menggunakan racing R9 kalau yang ini. Cat masih ori, dia sudah dipasangin dekal, ban depan belakang masih bagus juga. Untuk motor ini kami pasang harga di angka 36.500, silahkan teman-teman masih bisa saya kasih nego. Tergantung warna ya, teman-teman nanti mau milih warna merah atau mau milih warna silver. Tergantung. Oke. Ini kita akan cek lagi stok unit kita yang ada di samping. Ini Mio nggak dijual bang, ini Mio punya saya. Mio bersejarah, jadi nggak dijual. Ini jadi pajangan aja, jadi dinas setiap hari bolak-balik ke showroom, ke rumah, showroom rumah ya. Untuk motor ini tahun 2007. Jadi kalau teman-teman punya Mio, diginiin biar hedon, biar cakep ya bang ya. Oke, stok yang ada di sampingnya ada CRF tahun 2020. Ini warna merah, merah putih. Ini 2020 bang. 2020, ban depan masih bagus, ban belakangnya udah tipis. Udah tipis ya. Harusnya diganti sih, cuman belum sempat diganti. Untuk motor ini tahun 2020, plat DR Lombok Tengah, surat lengkap hidup bang. Surat lengkap hidup, harga kami pasang di angka 29.500. Kita akan cek sound motor ini. Untuk KM-nya 13 ribuan, KM-nya sangat low. Double knalpot, dapat racing, dapat knalpot asli. Oke bang, harga di angka 29.500, silahkan dinego ya. Masih bisa dinego kok bang ya, jangan khawatir. Oke, kita akan cek stok unit kita yang ada di bawah. Yang ini sudah terjual tadi 2019, Mio M3. Terjual di angka 10.500 2019, Mio M3 ya. Ini tinggal diambil aja ini. Ini udah kita gantiin ban, semuanya udah kita bersih-bersihin ya. Oke, nggak perlu direview kalau yang ini. Dan stok yang ada di sini juga masih ada spot di bawah 20 jutaan. Suzuki GSX 150cc tahun 2017, plat DR, alamat Lombok Barat. Ini kondisi bawaan pabrik, murni original, tidak ada pernah diganti part-partnya. Jadi mesin masih segel dan bergaransi. Harga di angka 18 juta bang. 18 juta ya bang ya. Silahkan buat abang-abangku yang mau di bawah 20 juta motorsport, ini dia. Ditunggu bang. Di sampingnya ada Yamaha Vixen tahun 2015. Kondisi mesin masih bagus, bodi juga halus ya, nggak ada baret-baret, nggak ada bekas jatuh, ban depan belakang masih bagus juga. Untuk motor ini, kami jamin mesinnya masih segel dan masih kami kasih garansi kalau ada apa-apa ya. Ini motor ini kami buka harga di angka 12 juta. Silahkan buat abang-abang yang nyari Vixen dari kemarin, harga 12 juta, 2015. Silahkan, murah, murah kok ini. Cuaca saat ini masih hujan bang ya, jadi buat yang di luar beraktivitas hati-hati bang, karena cuaca lagi ekstrim di Lombok ini masih hujan angin dari tadi malam sampai sekarang nggak berhenti hujannya. Oke, kita lanjut sambil hujan-hujan biar semangat gitu ya. Oke, dari sini dari Honda Genio ini harga 14.500 tahun 2019. Ini 2020 harga di angka 20 juta. Ini 2019 harga di angka 19 juta.
Untuk motor ini semuanya tidak ada perlu yang dicek, hampir tidak ada minus lah, hampir tidak ada minus untuk motor ini. Jadi harga-harga yang saya sebutkan tadi teman-teman masih saya kasih nego. Oke ya. Untuk stok di sampingnya ada 2 unit yang tersisa, ada Jupiter MX Movistar tahun 2015. Biasanya nih teman-teman saya yang ada di Malaysia. Karena motor ini viralnya di Malaysia, dipakai balapan atau dipakai sama anak-anak geng-geng motor ya. Jadi banyak diminati oleh semua orang lah, saya rasa bukan di Malaysia aja, di Indonesia juga, di tempat kita di Lombok juga banyak yang udah modif dan punya klub MX King. Harga kami buka di angka 15.500, silahkan bang, buat abang yang mau dengan motor ini dinego bang ya, harga masih bisa dinego. Oke, untuk Revo, ini Revo harga 11 juta, tak turunin harga 10.500 buat abang-abang yang mau. Ini tahun 2021, nyaman banget untuk dipakai harian karena irit ya. Ini dijuluki di sini motor gunung, motor harian. Jadi buat ngarit, buat ke kebun, buat ngantor juga cocok banget karena ini memang harian ya. Karena irit sekali ya. Oke, untuk saat ini stok yang ada di sini cuman ini doang ya. Jadi stok kita tetap akan update stok kalau ada stok baru yang masuk ya. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir ketika nanti motor yang teman-teman cari nggak ada di showroom saya, bisa request. Dan alhamdulillah kalau dipercaya untuk ngecekin ya, ngecekin barangnya, menentukan ya. Jadi nanti mau diambil apa enggaknya, alhamdulillah kalau dipercayakan ke saya. Silahkan request, enggak apa-apa. Jadi nanti bisa kita carikan barang-barang yang berkualitas tentunya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Oke bang, thank you banget yang sudah ngikutin channel saya dari awal sampai akhir. Sampai subscriber saya udah lebih di 5 ribuan. Tidak lain dan tidak bukan dukungan dari teman-teman semua. Thank you banget bang, thank you yang sudah mendukung penuh channel ini dan salam hormat kami dari Mudil Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.